Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel Kim TV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Config terbaru untuk teman-teman semuanya Dan kali ini adalah Config Yellow AWB Untuk Kikem Samim 84 Ya sesuai dengan namanya Yellow AWB ya teman-teman Jadi ketika AWB nya di on kan Maka dia akan menghasilkan foto dengan efek kekuning-kuningan Ini tujuannya untuk memberikan uh, efek agar foto lebih cantik ya Terutama untuk foto pemandangan Baik pemandangan di pagi hari, sore hari, maupun malam hari serta config ini bisa juga untuk foto normal ya ketika AWB-nya di-off kan maka dia akan menghasilkan foto dengan warna normal dan untuk objek orang juga aman ya syaratnya AWB-nya harus di-off kan Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu APK-nya buat yang belum punya, yaitu Gcam Samim 84 ya dan kali ini yang saya gunakan adalah samim 84 versi paling terakhir yaitu versi 43 sebetulnya sudah keluar untuk yang versi 8.8 namun setelah saya tes ya masih ada beberapa bug ya teman-teman makanya di sini saya akan bikin konfliknya untuk yang versi 8.4 terlebih dahulu karena versi ini adalah versi yang paling stabil Oke, silahkan di-download salah satu saja. Di sini tersedia banyak sekali ya. Uh, saya biasanya menggunakan yang paling atas ini Atau bisa gunakan yang SnapCam Yang bisa juga ya Khusus untuk Samsung Gunakan yang ada kodenya Samsung seperti ini Oke okay, silahkan di download salah satu Untuk downloadnya seperti biasa ya teman-teman Oke okay, kalau sudah terdownload Langsung saja di install Untuk installnya seperti biasa Seperti menginstal aplikasi pada umumnya Oke, okay, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore confignya, terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya, dengan cara masuk ke menu setting, kemudian kita pilih more setting, lalu kita scroll ke bawah, additional setting, kemudian kita scroll lagi, kita cari yang paling bawah ya config setting lalu kita pilih config save kemudian kita oke okay. ini bertujuan untuk membuat folder SCCam XML yang nantinya kita akan masukkan file config nya ke folder tersebut selanjutnya silahkan di download config nya Linknya semuanya tersedia di deskripsi ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti untuk konfliknya dalam folder zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Untuk passwordnya muncul di antara menit ke 5 sampai 8. Muncul selama 5 detik tulisan warna kuning. Oke, okay. kalau sudah langsung di extract ya teman-teman langsung diklik saja seperti ini kemudian ekstrak di sini dan masukkan passwordnya oke okay. kalau sudah langsung di oke -okay. nah jika kalian mengalami gagal ekstrak padahal passwordnya sudah benar maka kalian harus download aplikasi pihak ketiga yaitu ZR Server. untuk linknya ada di deskripsi kalau sudah di ekstrak silahkan dibuka Kemudian di dalamnya akan terdapat tiga config dalam tiga format viewfinder Ada JPG, UV, dan auto Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian Karena device yang saya gunakan, level kamera 2P-nya ada di level 3 Maka saya gunakan yang YUV ya teman-teman Oke, silakan di copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya masuk ke folder game lalu XML, dan kita tempel di sini ya. Kita paste di dalam folder game XML. Oke, okay, foldernya ini ya teman-teman. SKGAM XML. Kalau sudah, silakan dibuka lagi gcam nya Lalu kita lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini. Selanjutnya pilih confignya Ini ya teman-teman Sudah muncul Lalu kita import Nah pastikan fitur-fiturnya sudah muncul ya Kalau belum muncul silahkan diulangi lagi Untuk restore confignya Sampai benar-benar muncul ya teman-teman Nah seperti ini Oke, okay, seperti ini langsung kita oke okay saja ya. Di sini ada pemberitahuan AWB on, ada efek kuning untuk foto pemandangan siang dan malam. Kemudian AWB off ini untuk objek orang. Jadi kalau objek orang wajib AWB di-off-kan ya, teman-teman. Kalau AWB di-on-kan, maka kulitnya akan menjadi warna kuning. Oke, okay, langsung kita oke. Okay. Dan Gcam sudah siap digunakan. Oke, okay, sebelum kita tes ya, di sini ada beberapa yang perlu saya jelaskan ya teman-teman. Jadi untuk ini, AWB ini paling penting. Jadi untuk foto pemandangan memberikan efek kuning, silakan AWB-nya di-on-kan ya. Nah, seperti ini, AWB di-on-kan. Kita coba teman-teman. Ketika AWB-nya di-on-kan, Nah dia akan memberikan efek warna kuning seperti ini. Kemudian jika AWB di-off kan, maka akan kembali ke mode normal. Nah untuk objek orang, pastikan AWB-nya off ya. Ini perbedaannya, ini AWB-off, ini AWB-on. Jadi untuk foto pemandangan, terutama untuk foto sunset, sunrise, maupun malam hari, silakan AWB-nya di-on kan ya, yang ini ini awb nya seperti itu kemudian menu-menu yang lainnya seperti set set ini kalau di gcam lmc itu mode leica teman-teman nah seperti ini kemudian ini high res ya untuk high res nya ini untuk menambah resolusi foto bisa sampai resolusi 127 megapiksel kita coba ya high res nya kita aktifkan memproses agak sedikit lama ya segini teman-teman ini ketika high-res nya diaktifkan ya size-nya menjadi 127 megapiksel untuk resolusinya dan untuk ses uh, ukuran satu foto itu bisa 43 megabyte. jadi cukup mem 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 membuat memori kalian cepat habis ya Nah seperti itu jadi untuk foto-foto biasa, high nya nggak usah digunakan ya. Nah seperti ini. Kemudian menu-menu yang lainnya di sini ada apt ini aperture khusus untuk device Samsung ya. Kemudian untuk mode manualnya ada cukup banyak di sini teman-teman. Ini untuk manual shutter speednya bisa sampai 59 detik ya. Kemudian di sini ada manual ISO, lalu ada manual saturasi ya yang ini manual saturasi kemudian yang paling bawah ini manual fokus yang bisa diatur sampai fokus terdekat atau fokus makro nah seperti ini teman-teman ini untuk fokus makronya oke untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya Oke, untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu ya. Kali ini auto night sight AWB on ya AWB nya posisi on kemudian astrofotografinya off ya mode malam biasa ya sudah selesai untuk prosesnya sekitar 3 detik ya dan hasilnya auto keren teman-teman hasilnya mantap banget warnanya gonjreng ya ada efek kekuning-kuningan kemudian untuk selanjutnya ini AWB nya off untuk settingan yang lain masih sama. Mode Auto Net Side ya. Ya, sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Untuk AWB off, warnanya lebih cenderung natural ya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk mode Astro fotografinya. Kita masuk ke Net Side Lalu kita aktifkan untuk astronya ya, mode astrofotografi. Kemudian AWB-nya on. Oke, timnya cukup lama, dapat satu menit setengah. ini Kita nggak harus tunggu sampai selesai ya, kita bisa stop ketika logo stopnya sudah muncul. Pastikan untuk astrofotografi selalu gunakan tripod. Oke, tidak usah lama-lama, langsung kita stop saja, teman-teman. Ya, ketika di-stop, dia akan keluar, tapi nggak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan. Dan seperti ini hasilnya: auto mantap, hasilnya keren banget, jernih, gonjreng. Ya, teman-teman, seperti ini, ini perbandingan antara AWB on dan AWB off. Ya, kemudian selanjutnya, ini percobaan untuk mode malam biasa ya tanpa tripod ya seperti ini ini percobaan tanpa tripod AWB on ya AWB on hasilnya mantap banget teman-teman jadi ada efek ke kuning-kuningan ya seperti ini Oke masih sama di mode Malam ya, auto night sight ini untuk AWB on seperti ini. Jadi, untuk foto pemandangan lebih direkomendasikan, AWB-nya di on kan ya, hasilnya lebih gonjreng, lebih mantap untuk warnanya. Kemudian, ini AWB off, untuk AWB off seperti foto normal pada umumnya. Namun kalau untuk objek kulit orang itu AWB-nya silakan di off kan ya. Karena kalau AWB-nya di on kan warna kulit akan menjadi kuning. Ini pengetesan di sore hari seperti ini teman-teman, perbandingan antara AWB off dan on ya. Kemudian ini percobaan dengan zoom ya. Ini sekitar 5 kali zoom hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ini beberapa sampel foto yang diambil di siang hari dan juga sore hari. Jadi, konflik ini AWB on lebih cocok digunakan untuk foto landscape ya, atau foto-foto pemandangan. Kalau untuk objek orang, AWB wajib di-off kan? Oke. Okay? cukup sekian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh